Pedagang pasar di kota Ternate resah. Kelompok maling berkeliaran curi uang dagangan mereka. Aksinya sempat terekam kamera CCTV, namun hingga kini pelaku belum kunjung tertangkap. Inilah rekaman kamera pemantau CCTV di Pasar Barito, Kota Ternate, Maluku Utara. Seorang pemuda mondar-mandir memantau situasi dan target di pasar tersebut. Berpura-pura menelpon saat dirasa aman, pelaku dengan cepat menggasak uang milik salah satu pedagang. Usai menguras uang dagangan, pelaku langsung kabur. Aksi maling di Pasar Barito jelas bikin resah pedagang. Kerap terjadi, tak hanya uang tunai, sejumlah perhiasan pedagang pun raib. Salah satu pedagang mengaku uang modal dagangan puluhan juta rupiah raib saat dirinya ke kamar kecil. Pas mau cek di laci, tiba-tiba sudah ada duit. Ketika sudah minggu sekarang ini, nah dia baru muncul. Dari kemarin dulu itu saya sudah merasa bahwa dia ada di sini. Saya lihat dia lewat-lewat di situ, pas mau bikin penangkapan dia lari. Takut pengunjung pasar enggan datang karena dianggap tak aman. Pedagang pasar berharap komplotan maling tersebut bisa segera tertangkap. Bahtiar Huamual melaporkan untuk Net.